Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi bersama Ide Kreatif Channel. Oke, kali ini saya mau berbagi lagi ya. Nah, ini di sini saya punya teh celup. Nah, merek apa saja ya? Kalian boleh siapkan saja, tapi di sini saya mereknya teh 100% teh asli dari Sariwangi seperti ini. Nah, ini ya. Ternyata di sini mempunyai 3 manfaat sekaligus. Nah, ini. Nah, langsung aja untuk apa dari teh celup ini? Simak videonya sampai selesai. Oke, yang berjumpa baru gabung ya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya. Oke, lanjut. Sekarang manfaat yang pertama dari teh celup ini, ternyata banyak sekali yang tidak tahu. Nah, di sini untuk kesehatan ya, ini manfaat yang pertama dari teh celup ini ternyata bisa untuk kesehatan. Nah, oke, langsung saja bagaimana. Nah, ini kita akan kasih air yang sangat bening dan bersih. Nah, seperti ini kalian siapkan saja tempatnya seperti ini. Nah, ini manfaatnya sangat luar biasa tentunya. Nah, kemudian si teh celupnya ini kalian celupkan saja seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kalian celupkan saja sampai betul-betul basah. Nah, ini kita biarkan sampai 10 menit atau 5 menitan. Nah, di sini ternyata manfaatnya sangat luar biasa. Oke, setelah saya tunggu 10 menitan. Nah, di sini manfaat yang pertama ini ya, ternyata sangat luar biasa dari teh celup ini. Nah, jika mata kalian sakit bintik-bintik atau mata kalian tuh apa namanya matanya merah, apalagi sekarang lagi musim kemarau, banyak debu, banyak yang lagi sakit gigi, apa sakit mata, ternyata nah ini kalian ambil dulu. Nah, ini kalian yang sudah dicelupkan seperti ini, kalian tempelkan saja di bagian mata kalian yang matanya merah. Nah, seperti ini yang saya kasih contoh di gambar seperti ini ya. Nah, kalian apa namanya tempelkan saja seperti ini sampai terasa dingin. Nanti kalau sudah nggak dingin lagi, kalian apa namanya kalian celupkan lagi si teh celupnya itu ya, berulang-ulang di mata kalian yang merasa sakit mata merah atau bintikan atau apa namanya tuh ada bejendolan itu ya, sakit-sakit itu kalian tempelkan saja di mata kalian. Oke, dan manfaat lainnya dari itu apa namanya, jika bagian tubuh kalian apa namanya tuh tangan misalnya ada bintik-bintik merah, kalian tinggal usap-usap saja seperti ini, kayak punya saya ini. Nah, seperti ini. Nah, kalian usap-usap saja seperti ini. Nah, ini bisa menyembuhkan apa namanya bintik-bintik di tangan kalian atau di bagian tubuh kalian yang gatal-gatal. Nah, kalian oles-oleskan saja seperti ini. Mantap banget, ternyata sangat ampuh banget dari teh celupnya ini ya. Nah, seperti ini rasanya dingin ini. Nah, oke, ini manfaat yang pertama dari teh celup ini ternyata sangat luar biasa ya. Buruan kalian praktekkan di rumah kalian masing-masing. Oke, lanjut. Sekarang manfaat yang kedua dari teh celup ini ya. Nah, ini teh yang sudah dipakai, saya apa namanya saya jemur. Nah, hasilnya seperti ini setelah kering ya. Nah, ini ternyata manfaat ini sangat luar biasa ya. Nah, langsung saja kalian persiapkan yang namanya ini ya, dawenni. Boleh pakai bau apa saja, terserah merek apa saja. Nah, ini butiran parfum mewah. Nah, caranya bagaimana? Langsung saja kita akan kupas nih manfaat yang kedua ini ternyata sangat luar biasa. Nah, ini ya, kalian sorkan saja di sini ya. Nah, di sini kalian di teh yang teh bekas ya, seharusnya pakai teh yang bekas. Yang kalian setelah itu kalian jemur dulu, cuci dulu. Setelah sudah kering kalian lakukan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke, nanti ini akan menjadi ruangan kalian ini apa namanya tuh sangat luar biasa apa namanya wanginya. Nah, diusahakan jangan sampai netes seperti ini ya. Boleh kalian gantung di ruangan kalian atau di apa namanya kipas angin. Oke, nah ini sekarang saya akan taruh di kipas angin ya. Nah, seperti ini. Oke, pokoknya mantap banget ini, jadi ruangan kita itu apa jadi wangi banget ya. Nah, seperti ini. Oke ya, tinggal canrokan saja di kipas angin kalian, di ruangan kalian. Nah, ini tentunya tidak netes ya. Nah, tidak netes, jadi baunya wangi banget. Jadi kita betah di rumah, ternyata manfaat yang kedua ini sangat luar biasa. Oke, lanjut. Sekarang manfaat teh yang ketiga ya, ini sangat luar biasa sekali, harus di apa namanya ini dipraktekkan di rumah kalian masing-masing ya. Nah, jika sepatu kalian atau sepatu anak kalian mau nyuci ternyata posisinya hujan, musim hujan, jadi ada bau-baunya ya setelah pulang sekolah. Nah, di sini cara menghilangkan baunya ini kalian masukkan saja tehnya, teh celup seperti ini ya. Nah, ini
kalian masukkan saja seperti ini. Nah ini nanti besok pagi ini siap untuk digunakan lagi untuk anak kita untuk berangkat sekolah, jadi sepatunya tuh nggak bau lagi, nggak bau apek lagi ya. Oke, pokoknya mantap, ternyata sangat luar biasa manfaat lain dari teh celup seperti ini ya. Dan di sini saya pakai merek Sariwangi, boleh pakai teh apa saja ya. Oke, semoga ide ini bermanfaat buat kita semuanya tentunya dari teh celup seperti ini. Oke, selamat mencoba di rumah kalian masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, mantap.